Wali Kota Batam Muhammad Rudi memaparkan 5 program unggulan dalam menghadapi dampak ekonomi global di Kota Batam akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan pada saat Sampena Hari Jadi Batam ke-129 di ruang sidang utama DPRD Kota Batam pada Sabtu 18 Desember 2021. Ia menegaskan munculnya pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi perekonomian di Kota Batam yang mengakibatkan menurunnya perekonomian global sampai triwulan 2 tahun 2021. Ekonomi nasional merosot ke angka 5,32%, sementara Kepri berada pada kisaran 6,66%. Mengatasi tantangan tersebut, Rudi mengatakan pihaknya akan menjalankan 5 program unggulan yang akan dijalankan, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui pendekatan kualitas dan sertifikasi, kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, peningkatan sistem informasi yang maju, ramah, aman, asri, dan nyaman sesuai dengan tata ruang. Mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang berdaya saing, berbudaya produktif, dan berakhlak mulia. Melakukan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian di Kota Batam. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, dengan ditetapkannya wali kota sebagai ex officio kepala BP Batam berdasarkan PP nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP nomor 46 tahun 2007 tentang KPBPP, maka komitmen kedua institusi Kota Batam dan dengan dukungan pemerintah Provinsi Kepri serta dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur sesuai kewenangannya akan membuka peluang meningkatkan daya saing Kota Batam sebagai pusat investasi yang akan mempercepat perwujudan strategi dan program di atas. Tim Terdepan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.